mobil dijual dengan harga 59 juta nego. Ini tepatnya mobil berada di Galeri Hitam Putih yang berada di Sleman, Yogyakarta. Mobilnya utuh, bodinya bagus dan siap pakai. Bodinya masih breng. Ini ori spek, jadi bannya juga baru. Terus bodinya masih kaleng. Ini dari samping kiri untuk titiknya pun juga masih kelihatan, terlihat jelas. Ya. Nih, titiknya tuh kelihatan banget nih. Di talang atas pun jelas. Nah, mobil pada zaman waktu dulu ini memang banyak orang yang nggak suka, ada yang pula yang juga suka karena pertama ini kelihatan gagah, lebih mantep dan lebih stabil ketimbang adik iparnya itu yang warna biru. Nah, siapa teman-teman yang di sini suka antara Verosa atau Katana, nanti sampaikan di kolom komentar ya. Ini buruan, platnya ini H Semarang, H Ngalian. Mungkin bagi teman-teman yang berada di Semarang, nanti langsung dikontak aja. Mobil berada di Yogyakarta dengan kondisi yang siap pakai, SE tahun 95. Ini kasnya mobil tahun 90-an tuh kacanya masih bening. Tulisan SE-nya juga masih jelas. Kalau ini sudah laku ya. Jadi teman-teman nggak usah nanyain yang sebelah. Ini bannya cukup tebal banget dan kolongnya bersih banget nih. Bersih banget. Terus yang depan pun juga sama. Ini bannya masih baru. Bannya baru ya Mas Bundige? Nah, bannya baru. Jadi di sini tuh pokoknya teman-teman tinggal dinego, bawa pulang, sambil nanti sampai di rumah diisi-isi, diadusi, dirawat kembali dengan baik supaya mobil ini dilihat itu masih cukup enak. Karena namanya mobil tua itu pasti mesti ada minusnya. Kalau kita bisa merawat itu pasti juga dilihat orang tuh juga menyenangkan. Ini kondisinya dari interior, cuman di door trim aja masih ori. Untuk joknya, orinya nggak ada ya Mas ya? Oh, di dalamnya dibungkus, jadi masih ada, tapi eman-eman kalau dilepas sudah bagus di coveri seperti ini karena wujud coverannya masih cukup mulus dan bagus. Jok belakang pun juga ada, modelnya sudah ada ke depan ya karena model SE. Terus ini memang sengaja ditinggikan karena saya naik pun harus pegangan, kalau standarnya nggak begitu tinggi. Ini posisi sudah ditinggikan. Terus atapnya masih bagus dan bersih. Dashboard biasanya kelemahannya di sini ya. Hati-hati, ini masih bagus juga. Kita buka. Wah, ini istimewa. Inilah kelebihan di sini tuh, sampai sedetail-detailnya tuh sangat bersih dan normes. Ya, kalau mobil bersih tuh kita ngeliat tuh seneng banget. Apalagi tergolong mobil tua, tapi kondisinya istimewa tuh ya menyenangkan. Benar. Terus selanjutnya kita cek yang belakang.
belakang gendongannya nggak ada, jadi memang kondisi seperti ini. Ini door trim sini masih orinya, masih kelihatan orinya. Terus untuk karet yang di sini juga masih utuh. Nih masih bagus, masih mulus. Ya, kita coba nyalakan. Nah, kalau teman-teman misalnya ada butuh mobil apa yang mungkin nanti di sekitaran Jogja ada barang, atau mungkin teman-teman butuh, langsung di WA aja ke nomor saya, atau mungkin juga yang saya cantumin di deskripsi, langsung teman-teman kontak, karena barang itu juga cepet banget. Ini knalpotnya cukup menggelegar, cukup ngebas, jadi cocok banget untuk anak muda. Nah, ya, itu suaranya juga mesin, dari mesin nggak ada yang aneh, halus, cuman dari knalpot aja. Kita coba untuk AC-nya, AC-nya. Idle-nya, idle AC juga jalan, jadi ketika di on-in AC langsung naik, RPM-nya juga naik. AC-nya dingin. Ya, ini jamnya, oh jamnya hidup, mungkin nggak dipasin aja. Volt-nya juga ada, nah, volt-nya juga hidup. Monggo bagi teman-teman yang sedang cari mobil Verosa, nanti kontak langsung ke nomornya Mas Dani. Saat ini ada Verosa sama nanti Katana, tapi belum jadi. Katananya warna biru tahun 2022. 2002, sorry, 2002. Mobil masih dalam pemberesan. Dalam arti pemberesan itu bukan pembersihan lah secara total. Jadi nanti teman-teman langsung kontak. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang mau cari mobil yang lain, kayak sedan atau mobil yang lain, bisa nanti saya bantu yang mobil yang berada di sekitaran Jogja. Itu aja teman-teman, dan terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bisa mengobati, atau mungkin bagi teman-teman yang pengen dengan mobil Verosa ini. Terima kasih dan bye-bye.